Doa malam. Semoga tubuh Kristus yang kusambut menguatkan daya tahan tubuhku terhadap penyakit. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa benteng keselamatanku, selamat malam. Kusambut penghujung pekan ini dengan rasa syukur, terlebih atas kesempatan emas bisa mengikuti perayaan Ekaristi dan menyambut tubuh Putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Iya Bapa, semoga pengalaman rohani di penghujung pekan ini mempertebal imanku dan membuat aku mengalami mukjizat Ekaristi. Iya Bapa, semoga tubuh Kristus Putramu yang kusambut menguatkan daya tahan tubuhku terhadap penyakit dan memberikan kesembuhan bagi tubuhku. Bapa yang Maha Pengampun, pada hari ini aku kembali merenungkan segala kesalahan dan dosa yang telah kulakukan belakangan ini. Ampuni aku, ya Bapa, karena berulang kali aku terjerembab dalam lembah dosa serupa. Ya Bapa yang Maha Pengampun, pada malam hari ini, sudilah Engkau menerima tobat dan sesalku. Allah yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku. Aku sungguh patut Engkau hukum, terutama karena aku telah tidak setia kepada Engkau yang Maha Pengasih dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Allah yang Maha Murah, ampunilah aku, orang berdosa. Iya Bapa Surgawi, aku sungguh mengharapkan mukjizat Ekaristi, terutama agar aku dan keluargaku dijauhkan dari penyakit berbahaya. Semoga tubuh Kristus yang telah kusambut pada hari ini mengoptimalkan daya tahan tubuhku sehingga sanggup menangkis serangan dari berbagai penyakit. Iya Bapa, kesehatan keluarga adalah harta yang sungguh berharga. Tidak mudah menjadi sehat dewasa ini. Banyak sumber penyakit yang tak terelakkan menyertai gaya hidup manusia modern. Iya Bapa, hal-hal demikian seakan tak terelakkan. Meski aku telah berupaya hidup sehat, iya Bapa, kiranya Engkau melindungi aku agar terhindar dari penyakit apapun, terlebih penyakit yang berbahaya. Iya Bapa Surgawi, kuserahkan kondisi ini ke dalam penyelenggaraan-Mu. Aku sungguh berharap mukjizat Ekaristi akan meluputkan aku sekeluarga dari penyakit-penyakit berbahaya. Semoga aku sekeluarga tetap sehat karena mukjizat Ekaristi yang kami alami. Iya Bapa, sebentar lagi aku akan beristirahat. Semoga waktu tidurku memadai untuk menghimpun energi baru, ya Bapa. Dan semoga selama tidur terjadi regenerasi sel-sel secara optimal. Dan semoga aku dan keluargaku bisa tetap sehat dan daya tahan tubuh kami meningkat. Yesus pelindung kami, kami serahkan istirahat malam ini dalam kuasa-Mu. Lindungilah, jagalah,
dan berkatilah istirahat kami malam ini, sehingga kami aman dalam penjagaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Yusuf, pria yang tulus, mempelai murni Maria, ayah Mesias keturunan Daud. Terpujilah engkau di antara pria, dan terpujilah Yesus Putra Allah yang dipercayakan kepadamu. Santo Yusuf, pelindung gereja semesta, lindungilah keluarga-keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami pada waktu kami mati. Amin. Muliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan sebelum istirahat. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Istirahat kita pada malam hari ini senantiasa dijaga, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat istirahat dalam perlindungan malaikat. Salam dan doa Justinus Djuadi, FIC.